Halo semua, jumpa lagi di channel YouTube Deduk Channel. Nah, kali ini saya akan berbagi tutorial masih seputaran KineMaster. Untuk tutorial kali ini, saya akan mencoba membuat edit video dengan cara hilang di balik pohon. Berikut kita simak videonya. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke aplikasi KineMaster. Di sini kita pilih project kosong dengan menekan tanda plus. Setelah itu kita pilih aspek rasio 16 berbanding 9. Nah, jika sudah muncul seperti ini, teman-teman tinggal tekan media untuk menambahkan video. Di sini saya akan pilih video yang pertama. Jika sudah, tekan checklist. Di sini kita membutuhkan dua buah video yang sama, cuman yang membedakan adalah video pertama itu ada orang berjalannya, sedangkan video yang kedua di sini kita buat video seperti ini. Nah, kita langsung masuk ke video yang kedua dengan cara tekan lapisan, tekan media, pilih video yang kedua. Nah, jika sudah, kita tekan checklist. Kita pilih video yang kedua, terus kita perbesar. Ini saya perbesar manual dulu ya. Setelah itu tekan yang berbagi layar. Setelah itu kita tekan yang layar kanan. Jika sudah, tekan checklist. Nah, di sini kita akan cek dulu untuk posisinya, terutama pohonnya apakah sudah sesuai dengan video yang pertama. Jika sudah, tekan checklist. Nah, sebelum saya memulai untuk melihat hasilnya, di sini saya akan matikan dulu ya untuk gininya suara video aslinya. Nah, jika sudah, di sini teman-teman bisa tekan play dulu untuk melihat hasilnya. Nah, videonya sudah berhasil dibuat. Jika teman-teman sudah merasa cukup untuk proses video ini, teman-teman bisa langsung ekspor dengan cara menekan tombol ini, terus ekspor. Nah, disini teman-teman sudah selesai untuk mengekspor video. Nah, jadi cukup mudah kan untuk membuat proses video menghilang di balik pohon. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan tekan tombol subscribe dulu, like, komen, dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa tekan tanda lonceng agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Sekian dan terima kasih.